pagi. Selamat pagi. Mantap tidak apa-apa? Mantap. Sebenarnya gue juga gak ngerti-ngerti banget sih bahasanya. Cuma ada kata-kata mantap mama jadinya kayak lumayan lucu ya. Lumayan juga ya, Ben. Itu keras ya? Itu keras. Oke, ready car. Sekarang kita diajak sama bapaknya untuk mengantar para penarinya untuk balik ke tempatnya. Oke, ini adalah simbol katanya mama. Mama. Kalau yang gue pegang ini Trediger, ini artinya langit. Jadi ini tuh bumi dan langit. Ini bumi dan langit. Jadi ibu dan bapak. Jadi kemanapun kita pergi, kita pasti membutuhkan mama dan restu dari mama. Oh iya, yang kita juga kasih. Oh iya. Pakai pakaian adat. Oke, ibu. Jadi kita mau ganti baju di dalam. Iya. Oh, Trady Cars. Jadi kita mau diajak ganti baju untuk mencoba properti yang dipakai sama ini kakak-kakak di sini semua. Betul sekali. Ganti baju di langsung dalam aja. Oke. Okay. Wah, Tradigers, lihat dong, udah molas belum kita nih? Molas itu bahasa Manggarainya artinya cantik. Cantik, gitu. How molas? How molas? Ya, lu molas, gua molas lah. Ha ha ha!
Bisa dilakuin oleh perempuan karena jadi kita cuma sekedar simbolik aja. Betul. Karena memang ada makna di balik tarian caci ini. Ya. Yang artinya adalah menunjukkan kejantanan seorang pria gitu. Betul ya. Betul sekali. Meja apa? Meja makan. Meja makan, meja nyantai-nyantai kita lah. Meja nyantai ya. Pokoknya living room di sini lah ya. Yes, jadi kita okay. Tuh bisa ngelihat ngobrol sama teman-teman lo semua sambil ngelihat view-nya tuh. Iya. Itu kacak semuanya. Jadi breakfast, lunch, dinner with a view like this. Yo, eh. Oke, terus kemana lagi kita? Kemana lagi? Kalian mau istirahat dulu apa mau langsung gue kasih lihat kamar dulu? Kamar dulu. Kamar, ya. Kamar dulu lah ya. Oke, okay, okay. Cus. Oke. Okay. Oh, di atas. Iya. Ini kamar kalian, silakan masuk. Wow. Oke. Okay. Waduh ini. Aduh. Ya, kamarnya semua gue bikin ada kaca full. Jadi bangun tidur ataupun mau tidur bisa lihat dulu keluar. Waduh, kalau gini sih gue bisa baper. Kayak di hotel bintang 10. Gimana coba? Gini. Di belakang kita ini udah ada yang namanya Pink Beach. Tapi ini sebelum itu gue mau ngajak lo seru-seruan lagi. Apa lagi? Loncat dari ujung kapal. Betul banget, Vin. Ready to dive! Let's go! Travel Addict, tanpa batas! Ya. Nah, di spot pertama kita adalah Siaba Besar. Dan kita turun ke 10 meter. Lalu di sana itu lokasinya itu adalah Sandy Slope. Dan untuk pada saat kita gigi-gigi turun, tiba-tiba gua tuh ngeliat penyu yang gede banget. Dan itu adalah penyu pertama yang pernah gua lihat dan itu segede itu. Waduh. Berarti itu momen berharga buat lo ya, Vin ya? Momen berharga buat gua dan gua tuh enggak ada komparasi tau enggak sih? Karena yang paling gede itu yang mana? Yang ini, yang kecil yang mana gitu kan? Emang itu benar-benar ngelewatin kepala gua dan itu gede banget. Abis itu lagi gue kiki-kiki lagi kita kesana kan.
sebenarnya sih ini tujuannya buat ini ya, apa sih namanya, check dive ya. Check dive dari kita berdua dan dari tim, dari juga. Tim juga. Tiba-tiba bener dong. Untung aja check dive. Untung check dive. Kenapa? Karena pemberat gua jatuh dan gua gak sadar. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi satu momen di mana ketika kita lagi diving, lagi enjoy, tiba-tiba turun weight 1 kilo dari atas kepala gua tetap jatuh ke pasirnya. Dan gua enggak tahu itu weight-nya siapa, tapi tiba-tiba ada salah satu dari tim ngambilin weight-nya, terus dan gua baru notice kalau ternyata weight itu adalah salah satu weight yang dimiliki oleh Lavina Tradikers. Gua juga enggak ngah gitu loh, bisa jatuh dari pocket gue. Nah, sebenarnya weight pocket-nya itu udah sangat aman ya, karena juga itu disleting. Terus juga ada cekrekannya. Tapi segala macam hal bisa terjadi di bawah gitu loh. Dan itulah fungsinya body system. Betul, gimana gue harus saling bantu sama Vina, karena Vina kebetulan adalah body gue. Akhirnya kita saling bantu, gue masukin weight-nya Vina lagi. Dan syukur alhamdulillah semuanya aman ya Vina. Iya. Oke, dan next-nya kita bakal ke spot yang namanya Mawar. Nah, yep. Di sana kita ngerjain strike ini langsung dari bawah. Jadi kita harus naik gini ke spot itu. Habis itu kita mencoba lagi buat ke Manta Cleaning Station. Masih berharap ketemu Manta. Akhirnya kita duduk di pasir-pasir gitu. Dan akhirnya juga tetap tidak ketemu. Ya udah, akhirnya kita mencoba untuk naik lagi ke atas. Dan next dive-nya kita harus ketemu Manta gimana pun caranya. Nah itu tuh kan akhirnya itu. Gak ketemu Manta di spot Mawan, akhirnya kita nggak cukup berhenti di situ, akhirnya kita cari ke Manta Point. Katanya Justin sama Om Nero di Manta Point itu pasti kita ketemu Manta, karena nggak pernah-pernahnya tuh orang diving di sana nggak ketemu sama Manta, Vin. Nah, itu dia. Bener banget. Jadi kita langsung giant stride dari kapal. Abis itu kita mulai go down, mask on, regulator on, go down, tiba-tiba jedar dihajar sama arus. Gak ketemu Manta di spot Mawan, akhirnya kita nggak cukup berhenti di situ, akhirnya kita cari ke Manta Point. Katanya Justin sama Om Nero di Manta Point itu pasti kita ketemu Manta, karena nggak pernah-pernahnya tuh orang diving di sana nggak ketemu sama Manta, Vin. Nah, itu dia. Bener banget. Jadi kita langsung giant stride dari kapal. Abis itu kita mulai go down, mask on, regulator on, go down, tiba-tiba jedar dihajar sama arus. Sebenarnya harusnya kalau kata Om Nero nggak kencang-kencang banget, itu belum ada apa-apanya karena itu masih sekitar 4-5 knot. Tapi buat gue sih itu lumayan cukup kencang ya, karena juga kita nggak di briefing di awal kalau harusnya bakal sekencang itu. Sebenarnya di briefing, cuman gue tuh nggak menyangka kalau itu bakal sekencang ya kayak arus di Manta Point, ngerti nggak sih? Yang pasti harusnya kencang banget harusnya sih, dan itu. Kencang. Itu adalah pengalaman gue kena arus sekencang itu. Abis itu karena arusnya kencang banget, jadi beberapa tim pegangan tali, jadi Om Nero bawa tali gitu, memang sengaja dia bawa untuk kalau misalnya arusnya terlalu kencang supaya tetap, supaya nggak ada yang hilang, supaya nggak ada yang ketarik arus ke sana sini, akhirnya semua pegangan sama tali. Nah, semuanya kan udah pada pegang tali Om Nero tuh dengan arus yang kencang segitu,
kayak karang gede gitu buat ngehook kan. Buat ngehook gak bisa terus sih. Sementara gue juga pegangan sama anak-anak di belakang ada pegangan kan. Tabrak-tabrakan, jar-jar. Wah udah deh tuh, udah arus kencang. Gue juga mencoba buat hook nih. Gue bawa hook, sebelum mau ngehook gak bisa, karena itu isinya pasir. Ada pegangan, segala macam. Terus tiba-tiba Om Nero tuh ngasih sinyal. Ngasih sinyal kalau itu ada manta segede itu di depan kita. Bener dong, itu mata gede banget. Gue langsung turun, gue langsung kayak deket ke karang gitu. Udah ke karang, terus gue mikir kayak, gue inget tuh kata-kata Jasin sama Mero. Pokoknya dia itu suka menghindar sama ya, manusia. Dia emang cenderung akan menghindari manusia. Ya, jadi gue kayak, gue takutnya tuh malah entah tabrakan atau gimana. Jadi akhirnya gue turun ke karang untuk menghindari arus. Maksudnya biar arus juga gak nabrak gue terus. Dan matanya bisa lewat di atas gue. Tapi mantanya memang gak mengecewakan. At least lo udah lihat manta, cuy. Udah! Yang pasti gue selalu sama Vina karena nyali lo gede, cuy. Tunggu dulu. Nah, terus satu lagi, Vin. Cuma ada satu juga momen di mana Vina menemukan sampah, ya. Jadi gue pada saat udah mau cabut nih, kita udah mau naik. Terus tiba-tiba gue ke koral yang gede-gede banget itu. Nah, kok gue liat tuh ada apaan ya di tengah ya, ubur-ubur. Gue mikirnya gitu. Nah, lo aja bisa notice-nya itu ubur-ubur. Gimana turtle yang kadang bisa mengira bahwa sampah-sampah plastik itu adalah ubur-ubur, which is makanannya dia gitu. Makanya tuh pas gue samperin, apaan tuh ya gede-gede gitu kan, panjang gitu. Yeah. Gue kira tuh ubur-ubur, suka deh. Pas gue samperin, ya ampun itu plastik. Plastik lagi begini, wah maksud gue, ya ampun. Sedih banget gak sih? Maksud gue, karena itu tuh tempat udah indah banget, koralnya udah bagus, terus binatang-binatangnya juga bagus-bagus. Sayang banget bisa dikotorin sama sampah plastik gitu. Oh, jadi akhirnya gue ambil, karena gue gak ada trash bag. Trash bag, gue cari Madina, karena Madina selalu bawa. Akhirnya gue kasih Madina deh. Pokoknya Tradikers, kalau misalnya kalian para divers yang pengen cobain diving, di sini Crystal Rock itu menjadi salah satu list kalian harus dikunjungi, bener ya, Vin? Bener banget. Karena ekosistemnya masih bagus banget, masih banyak banget yang bisa dilihat buat foto-foto lucu. Oke banget lah, pokoknya recommended banget buat kalian semua Tradikers. Kita berdua rekomend ini tempat buat kalian. Nah, lo aja bisa notice-nya itu ubur-ubur. Gimana turtle yang kadang bisa mengira bahwa sampah-sampah plastik itu adalah ubur-ubur, which is makanannya dia gitu. Makanya tuh pas gue samperin, apaan tuh ya gede-gede gitu kan, panjang gitu. Yeah. Gue kira tuh ubur-ubur, suka deh. Pas gue samperin, ya ampun itu plastik. Plastik lagi begini, wah maksud gue, ya ampun. Sedih banget gak sih? Maksud gue, karena itu tuh tempat udah indah banget, koralnya udah bagus, terus binatang-binatangnya juga bagus-bagus. Sayang banget bisa dikotorin sama sampah plastik gitu loh. Jadi akhirnya gue ambil, karena gue gak ada
trash bag. Trash bag gue cari Madinah karena Madinah selalu bawa. Gitu. Akhirnya gue kasih Madinah deh. Pokoknya Tradikers, kalau misalnya kalian para divers yang pengen cobain diving, di sini Crystal Rock itu menjadi salah satu list kalian harus dikunjungi, bener ya, Vin? Bener banget. Karena ekosistemnya masih bagus banget, masih banyak banget yang bisa dilihat buat foto-foto lucu. Oke banget lah, pokoknya recommended banget buat kalian semua Tradikers. Kita berdua rekomend ini tempat buat kalian. Lo aja bisa notice-nya itu ubur-ubur. Gimana turtle yang kadang bisa mengira bahwa sampah-sampah plastik itu adalah ubur-ubur, iya, which is makanannya dia gitu. Makanya waktu pas gue samperin, apaan tuh yang gede-gede gitu kan, panjang gitu, yeah. Gue kira tuh ubur-ubur, suka deh. Pas gue samperin, ya ampun itu plastik. Plastik lagi begini, wah maksud gue, ya ampun. Sedih banget gak sih? Maksud gue, karena itu tuh tempat udah indah banget, coralnya udah bagus, terus binatang-binatangnya juga bagus-bagus. Sayang banget bisa dikotorin sama sampah plastik gitu loh. Jadi akhirnya gue ambil karena gue gak ada trash bag. Trash bag gue cari Madinah karena Madinah selalu bawa gitu. Akhirnya gue kasih Madinah deh. Pokoknya Tradikers, kalau misalnya kalian para divers yang pengen cobain diving, di sini Crystal Rock itu menjadi salah satu list kalian harus dikunjungi, bener ya, Vin? Bener banget. Karena ekosistemnya masih bagus banget, masih banyak banget yang bisa dilihat buat foto-foto lucu. Oke banget lah, pokoknya recommended banget buat kalian semua Tradikers. Kita berdua rekomend ini tempat buat kalian.